Oke, kawan-kawan, saya di sini akan mereview TDM yang map terbaru, yaitu di Ruins. Gila ini tempatnya, kayaknya bagus. Saya pengen beril. Gila ini luas, luas, luas. Kalau di map pertama TDM ya, itu mapnya itu lurus terus kelihatan musuhnya di mana. Kalau ini kan ada di sini. Oke, seru nih kayaknya. Oke, ini beda sama, jadi banyak persembunyiannya itu. Dari ambil, gue isi darah dulu cuy. Waduh, dari belakang get gue. Serius ini map lebih susah ya. Susah nih map. Mapnya itu banyak persembunyian di sini. Jadi nggak enak. Aduh, lihat mereka langsung nyerang anjir. Semuanya itu banyak anjir. Di atas ya, ada di atas cuy. Gila, dikit lagi dia hit parah tuh. Anjir, seru nih map terbaru dari TDM. Jadi seru ya, kayak gimana gitu, luas, enak sekali mainnya. Kayak yang pertama, map pertama itu. Aduh, di atas anjir. Ayo, ayo. Kita akan menang, yo. Mantap nih. Lebih luas, lebih bisa melihat musuh dari segi apapun. Ini persembunyiannya banyak cuy. Anjir, tiba-tiba ada musuh di depan. Kita balik ke sini, putar arah. Mantap. Anjir. Wow. Gila ini. Jadi musuhnya itu nggak ngembur nih kelihatan ya. Kalau di TTM kan depan lawan depan ya, jadi lurus terus aja. Tapi ini, oh ini step. Gila, gila, gila. Kita harus uji. Kelihatannya. Ayo, 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 bangkit, bangkit. Aduh. Dari atas jadi bawah itu.
serius ini menurut saya. Ah, gila, nggak ada yang cover anjir. Mati goblok. Anjir. Gak ada yang cover gue ini. Tapi ya overall ini mapnya menurut saya bagus. Menurut saya ini bagus, enak, dan mungkin sulit ya, lebih sulit dari map. Wow. Gila ini. Oh, kaper dong. Bagus. Ah, goblok. Oke, kita kalah. Oh, mantesan kita 3 orang, mereka banyak. Oke, gak apa-apa lah. Segitu aja ya. Gameplay TDM yang terbaru mapnya. Jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu gratis cuy.